perkenalkan nama aku Safira. Kali ini aku mau review tentang alat kecantikan yang baru saja aku beli udah seminggu yang lalu, yakni Facial Cleansing Brush by Jarte. Nah, aku beli Facial Cleansing Brush by Jarte ini dengan harga Rp203.000 karena dapat diskon di Sosiola. Aslinya harga dari Facial Cleansing Brush by Jarte ini adalah Rp389.000. Apa yang kita dapat dari box ini, yakni direction yang bahasanya itu ada bahasa Inggris sama bahasa Cina sama kabel charger. Nah, kabel chargernya ini dicolokin ke kabel USB HP aja, charger HP biasa, terus yang ini bentuknya seperti ini. Nah, ini kita colokin nantinya ke sini. Jadi sebelum kita menggunakan, lebih baik kita untuk mencharge si Jarte Facial Cleansing Brush ini hingga dia penuh. Nah, tanda-tandanya apa kalau dia udah penuh? Nah, selama di charge ini indikator lampunya itu akan menyala. Nah, ketika dia udah penuh, dia akan mati, sehingga bisa dipastikan kalau ini sudah penuh isinya. Nah, itu seperti ini ya teman-teman. Ada dua sisi, yakni sisi silikon brush dan sisi yang sini. Sini itu ada garis-garis, terus ada tulisan Jarte, ada tombol on off, plus dan minus. Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Ini silikon brushnya itu antibakterial, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau dipakai ini akan muncul bakteri-bakteri, karena dia klaimnya soft medical and grade silikon and ultra hygiene silikon. Jadi teman-teman aman banget ini brushnya untuk dipakai itu, karena tidak menimbulkan bakteri. Terus dia aman untuk muka karena dia soft dan grade silikon, jadi udah aman lah untuk dipakai di muka. Kan ada kan brush-brush yang sebenarnya tidak aman dipakai untuk muka. Terus klaimnya ini bisa digunakan for normal and sensitive skin, jadi untuk teman-teman kulit normal hingga sensitif bisa digunakan, bisa menggunakan alat ini. Perlu diingat ya teman-teman, di directionnya itu setiap kita mencuci muka kita tidak boleh menggunakan produk ini lebih dari 20 detik. Satu sisi tidak boleh lebih dari 20 detik. Cukup 20 detik, satu sisi ini 20 detik, 20 detik, 20 detik. Karena apa? Karena ketika kita menggunakannya terlalu lama, ini dia akan abrasif. Kalau terus menerus, maka over exfoliating. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kulit tuh lebih bersih dan skincare selanjutnya bakal lebih masuk. Aku ngerasain banget sih setelah aku menggunakan ini, skincare yang aku pakai itu lebih masuk. Apakah aku merekomendasikan produk ini untuk dipakai atau untuk dibeli? Tentu aku akan merekomendasikan produk ini untuk dipakai dan untuk dibeli, daripada teman-teman menghabiskan waktu untuk membeli scrub yang butiran-butiran scrub itu juga menurut aku lebih kasar. Jadi mending beli Facial Cleansing Brush by Jarte. Oke, sekian gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan review yang cukup panjang dari aku. Terus nanti abis ini bakal ada video ketika aku make Facial Cleansing Brush ini. Thank you. Thanks for watching. See you next time.